Kapal tanker yang membawa bahan bakar minyak Pertamina terbakar di perairan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat sekitar pukul 15.30 WITA. Kapal pengangkut BBM Pertamina jenis Pertalite terbakar tidak jauh dari terminal BBM Ampenan, Mataram, NTB. Kapal MT Christine Surabaya berisi 17 anak buah kapal dan mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 5.900 kiloliter, 14 ABK berhasil diselamatkan dan 3 orang lagi masih dalam pencarian. Pihak Pertamina menyebutkan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 WITA. Saat itu, kapal hendak melakukan bongkar muat BBM. Imbas insiden kebakaran kapal MT Christine, Pertamina mengalihkan suplai untuk terminal BBM Ampenan dan Sanggaran, serta memastikan ketersediaan BBM di Pulau Bali dan Lombok aman.